Bagi pengguna Xiaomi, mungkin kalian pernah mengalami internalnya itu kapasitasnya penuh dan free space-nya hanya sedikit. Itu karena banyak sekali galeri file-file video maupun foto yang ada di galeri itu tidak terhapus dengan benar atau masih tersimpan di dalam memori internal kalian, sehingga free space-nya itu hanya sedikit, menjadikan si internalnya itu penuh seperti ini. Seperti ini. Nah, dan di sini juga ada yang namanya file orders. Itu yang membuat file galeri kalian yang berbentuk video ataupun foto tidak terhapus dengan benar. Oke. Untuk mengatasi hal tersebut, mari kita simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk cara menghapus file di galeri dengan benar, berikut caranya. Nah, kita sampel masuk ke galeri. Kita ambil sampel yang ini. Nah, di sini kalian bisa lihat file size-nya itu 70 MB. Ini kita coba hapus dan coba kita lihat di grafik storage free space-nya. Kita coba hapus ini. Delete. Oke. Kemudian di sini ada satu lagi. Kita lihat 136 MB. Delete. Oke, kita sudah mendelete dua file yang ada di galeri. Apakah berpengaruh di internal storage-nya? Dan ternyata malah order semakin banyak. Nah, untuk mengatasinya kalian harus masuk ke file manager. Tapi sebelum kita ke file manager, kita coba fitur yang ada di Xiaomi, yaitu fitur security. Apakah benar-benar menghapus file yang barusan kita hapus di galeri di handphone ini? Kita coba cleaner. Oke, di file change di sini ada temps galeri. Nah, ini ada galeri 1,42 MB. Kita clean up. Oke, sudah terhapus. Tadi ada beberapa file yang di atas 100 MB ya. Nah, langsung kita masuk ke file manager. Kemudian kita masuk ke files. Nah, jangan lupa pilihnya internal storage. Lalu masuk ke file folder Android. Kemudian data. Nah, langsung file in files. Nah, masuk lagi ke Android, kemudian folder data, kemudian kalian cari folder com.miui.gallery. Nah, ini com.miui.gallery. Kita masuk, kemudian masuk ke folder files, kemudian masuk lagi ke trash bin. Nah, ini file yang tadi kita delete. Jadi filenya itu sudah tidak berbentuk MP4. Jadi menjadi seperti ini. Kita lihat get info. Nah, ini. File ini jadinya .bin. Nah, untuk menghapusnya kalian tinggal centang-centang kemudian hapus. Delete. Kita lihat di storage-nya. Nah, ini.
orders berkurang jadinya, dan free space dipastikan bertambah. Jadi sobat yang menggunakan HP Xiaomi tidak perlu khawatir jika internal kalian penuh. Kalian bisa coba cara ini agar handphone kalian tidak lemot dikarenakan internal penuh, ataupun kalian tidak perlu ganti handphone karena bingung ataupun tidak mengetahui bagaimana cara menghapus file yang ada di internal, padahal di galeri sudah terhapus dengan benar. Oke, cukup sekian di video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.